Kalau tak pasang ni boleh ke? Kadang-kadang ada dia orang check lah. Tapi ni Oh. private room. Kalau dia orang check lah. Kalau yang Seeloknya kita pasang lah. seluruh kita pasang. Okey. Mengelakkan daripada apa? Ada kuman-kuman itu. Yalah, sebab set cadar ni memang dia orang tukar. Dia akan basuh. Tapi tilam ni tidak. Okey, hari ni kita nak buat tutorial macam mana nak pasang cadar, bantal dan selimut. Ni dia akan bagi tiga benda ni lah. Sama cadar, sama bantal dan juga sama selimut. Comforter punya. Jadi first kita setelkan yang ni dulu lah orang kata. Kalau tak pasang ni boleh ke? Kadang-kadang ada dia orang check lah. Tapi ni Oh. private room. Kalau dia orang check lah. Kalau yang seeloknya kita pasang lah. Okey. Mengelakkan daripada apa? Ada kuman-kuman itu. Yalah, sebab set cadar ni memang dia orang tukar. Dia akan basuh. Tapi tilam ni tidak. Tilam ni kalau teruk-teruk sangat bau dia orang ni kan. Ya, yeah, betul. Okey. Sikit dia lagi. Cadar kita hampir siap. Ini memang bio lah. Okey, alhamdulillah. Dah siap di situ. Okey. So yang paling penting sekarang lepas ni kita akan pasang ini juga. Okey, kita mulakan dengan yang bantal lah. Bantal yang mudah. Sebab yang paling kompleks sekali dia punya selimut. So that's why kita buat video untuk mudahkan semua orang faham macam mana nak buat. Okay, ngam. Settle dua. So tinggal last. Tinggal last. Okay, last ni agak rumit sikit. Ni. Okay. Kita dah terbalikkan tau. Oh, okay. Kita terbalikkan dulu. Kita kena terbalikkan dulu ya. Lepas tu masukkan tangan ujung ke ujung. Ya, yeah, betul. Dan kita ambil ujung selimut kita. Terus kita terlingkupkan dia. Alright. Ya, yeah, macam tu eh. Ah, okay. Sempoi. Sikit lagi. Kita balikkan dia. Ambil ujung ke ujung kembali. Sikit lagi. Okey. Alright. Siap. Siap. Itu sahaja daripada kami.